seperti 2014 tetap jadi 81 ayat 1, 2, 3, 4 muncul. Iya, iya. Satu-satunya wadah. Syukuri itu. Dengan mensyukuri itu nikmat kita bertambah. Kan begitu ada 2004 satu-satunya wadah kan kita tenang menjalankan jabatan. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu syukuri, nikmatin yang sudah kita dapatkan. Jangan gotok-gotokan. Kalau mau menjadi apapun, ngobrol dengan kawan-kawan, minta support. Selama ini yang saya tahu, kawan-kawan itu ya kan banyak akan menjadi DPD, menjadi nyalek lah. Nyalek. Iya. Itu kan pasti kawan-kawan kita tuh begitu bangganya kepada kawan satu profesi, satu jabatan, pasti akan dukung. Insya Allah pasti dukung. Begitu. Kecuali kalau lo yang maju. Masa gros maju kagak didukung. Iya, iya. Nah, 2014 perjuangan jadi satu-satunya, 2004 ya, perjuangan jadi satu-satunya disempurnakan di tahun 2014. Dan saat ini sudah sampai 115 tahun. Dan memang di ADART itu belum terjadi perubahan lagi, di terakhir itu di 2015. 2018 yang pasal 20 itu, ya, karena untuk mengakomodir. Ya, itu kan ART-nya, ya, anggaran dasarnya kan anggaran belum. Dasar enggak. Makanya kan anggaran dasar kan terjadi perubahan hanya sekali di terakhir di 2015. Sekarang 2023. Berarti sudah 8 tahun. Nah, menurut Kang Herdi, ADART kita itu masih mumpuni tidak untuk saat ini? Gini, soal mumpuni atau tidak mumpuni itu aturan. Kita orang hukum taat asas, taat aturan. Itu nomor satu. Siap. Nah, boleh enggak dirubah? Boleh. Ya, boleh. Siapa yang larang? Tapi ada mekanismenya, ya kan? Ya. Undang-Undang Dasar 45 juga sekarang ada perubahan, nggak ada masalah. Betul. Tapi ada mekanismenya. Nah, salah penafsiran bisa nggak? Ya boleh aja, namanya juga manusia. Iya sih. Orang tapi balik hukum lagi, yuk kita ngobrolin. Diskusikan. Iya kan? Mungkin analoginya, pemikirannya, penafsirannya berbeda. Jadikan satu, keren. Satu dengan yang lainnya itu gitu kan. Oh, maksud saya tuh seperti begini, maksud Anda seperti begini. Nah, kita satuin. Keren, keren. Nah, kalau tidak bersatu seperti ini, karena apa? Kurang ngobrol, kurang ngumpul, kurang healing. Iya, kurang ngopi itu. Kurang ngopi. Gitu. Iya, benar-benar. Harusnya bener. Ketemu, ngobrol nih. Ambil contoh ini pisang, pisang apa? Pisang Ambon. Ada yang ngomong pisang Ambon, ada yang ngomong pisang Tanduk. Ya kan? Akhirnya apa? Kita akan cari nih ahli. Diskusi. Ya, ya. Setelah diskusi, Pak, ini menurut saya ini pisang Ambon, menurut saya ini pisang Tanduk, menurut saya pisang Kepok. Menurut Bapak apa yang bikin? Ternyata pisang Tanduk. Ah, ternyata pisang Nangka. Ya, salah itu. Semua. Salah semua. Ya, benar, gitu nggak ahli. Kita nurut nggak sama yang ahli? Nurut. Nah, dia kan yang bikin katanya. Nah, gue yang bikin, lu ngotot. Oh, iya benar. Sama dengan organisasi ini, aturan ini, tidak bisa sekarang PP ya, menafsirkan sendiri, merasa benar sendiri. Walaupun benar, tidak bisa. Tanyakan dulu. Ada senior kita. Para pejuang pada waktu dulu, pembuatan ya? ADART itu masih ada. Ajak ngobrol. Maksudnya apa dulu dibikin? Iya. Di kita ini banyak kawan-kawan yang pakar, sudah sampai dokter, ada yang profesor. Ajak ngobrol untuk satu tujuan. Ya, setuju. Buka ego. Ajak ngomong dong. Berarti sebenarnya permasalahan yang muda sekarang ini juga jangan salah, yang baru-baru ini. Mereka lebih kritis, teliti, lebih jeli, kritis. Lebih kritis. Betul. Jangan dianggap sebelah mata, menganggap remeh untuk kawan-kawan yang muda. Mereka masih mau peduli membaca anggaran dasar. Kita hargain dong, hormati. Kalau ada yang kurang, kita arahkan. Jangan dimusuhin. Dijebat. Malah iya. Dijebat, usir dia. Jangan dia. Sama termasuk sistem. Sistemnya tuh bagaimana sih yang benar? Nah, sekarang saya dengar ya. Saya belum tahu soalnya. Mau ikut itu kita harus storin katanya pendaftaran
ke ada lembaganya apa gitu kan. Nah itu kan harusnya disadarin, orang tuh akan ada keraguan, disalahgunakan tidak, bagaimana mengenai kerahasiaan data pribadi. Iya iya, nanti dijual belikan gimana? Nah, itu yang harus disampaikan, mungkin ya mungkin maksudnya benar, tujuannya bagus karena tidak sampai, tetapi karena tidak dijelaskan salah persepsi, orang akan belum akan mencurigai apa nih. Nah saya aja waktu pemilihan melalui elektronik di Makassar, iya, diminta dan berinisiatif untuk menyampaikan, menjelaskan. Banyak yang protes juga ya waktu itu kan? Iya, mereka nggak mau. Harus manual. Sampai harus pada saatnya, sehari iya, sebelumnya itu. Harus pakai kertas. Iya. Nah, tapi begitu dijelaskan oleh orang yang dianggap paham, mempunyai kapabilitas, akuntabilitas, dianggapnya netral segala macam, diterima, dan ini yang harus dilakukan. Jadi sebetulnya menyelesaikan masalahnya nggak susah-susah sekarang. Seharusnya nggak susah, tinggal mau duduk aja dulu. Minimum ada itikad baik, semuanya duduk. Ini kawan semua. Iya. Ini notaris semua. Organisasi 115 tahun loh ini. Iya kan? Ini pengwil semua. Ini pengurus ini semua. Yang senior pun dulu ini sedikit banyak punya kontribusi. Iya, perjuangan, betul. Ajak dong bicara. Kalau misalnya ada yang tidak bisa ketemu karena satu dan lain hal, itulah fungsinya dari senior ini. Senior ini kan banyak hal, memang dari sisi usianya, iya, dari sisi masa jabatannya. Karena di kita itu ada yang baru, tapi usianya tua. Ya kan? Iya benar. Tapi ngaku senior, padahal seniornya dari sisi usia. Oh, iya. Padahal notarisnya baru. Ada yang masih muda tapi dia masa jabatannya seumur hidup baru pertama kali jabatan jadi notaris. Benar. Begitu lulus MKN? Iya, langsung jadi notaris. Langsung jadi notaris, langsung jadi ketua Pengda. Waduh, keren. Itu dalam waktu 10 tahun dia pernah jadi ketua pengwil, misalnya seperti begitu. Ada nah, dia pengalamannya. Nah, model-model seperti begitu. Tapi ada juga yang udah tua masuk. Tapi nggak harusnya model-model seperti begitulah ya. Itu jadi artinya terus. Tapi kan semua itu harus dirangkul. Iya betul. Tapi egonya jangan. Aku senior. Senior dari mana lo? Tua doang. Misalnya seperti begitu. Iya benar-benar setuju. Kan ada yang seperti itu misalnya. Berarti simpul. Orang dari daerah. Ya kita ajak semua orang tuh semua punya potensi, ajak ngobrol dong, hargain pendapatnya, perhatikan apa yang diomongin, kemauannya, rangkum, baru putusin. Ya ya. Jadi artinya apa, semua harus komunikasi, komunikasi, jangan nutup dulu. Ah dulu kan Anda ditentir sama saya, iya dulu, gitu kan. Masa sekarang mau ngajarin gua? Iya, ya, ya mau nggak mau, hukum alam. Ternyata pengalamannya jauh lebih banyak. Iya, betul. Jadi kesimpulannya sebenarnya simpel ya. Harusnya simpel. Simpel. Kita membuka dan jangan bersuuzon. Berprasangka buruk. Kan kita di ADART kita jelas. Kalau ada yang tidak netral, ada money politik, ada pengerahan massa, ada sanksinya. Ada sanksinya, tegakkan aturannya. Setuju, betul. Jangan belum, wah ini akan tidak netral. Nah itu ada tim pengawas, ngapain aja? Tidur. Kan gitu. Iya, ada struktur organisasi. Iya, benar. Struktur organisasi itu ada Dewan Kehormatan Daerah. Ada Dewan Kehormatan Wilayah sampai pusat. Apa fungsinya? Kalau dia tidak netral segala macam, bisa aja sampai ke majelis pengawas pun bisa. Bisa. Gitu. Betul. Nah, hal-hal yang seperti ini, pakai dong. Jangan dulu bersuuzon tapinya. Berarti husnuzon. Iya dong, husnuzon. Balik lagi lah makanya. Kembali kita itu ke aturan-aturan. Aturan-aturan itu kan universal. Betul. Ya kan? Kaidah, norma, pakai akhlak kita. Kita makhluk beragama, ada agama. Kita makhluk berorganisasi, ada aturan. Betul. Aturannya apa? ADART. Lupa, baca.
salah penafsiran, ngobrol, diskusi. Betul. Ketemu akhirnya. Tidak menafsirkan sendiri, iya, dan memaksakan. Tidak memaksakan. Terakhir kan, ada yang ingin sampaikan kan buat teman-teman saya Indonesia? Ini saya sih berharap kondisi seperti ini berakhir dengan baik semua. Amin. Sadari, ingat, waktu berjalan terus, usia kita bertambah. Yang paling utama dan paling mahal sekarang itu adalah silaturahmi. Ya, keluarga. Kawan 1 juta orang kurang. Betul. Tapi musuh satu. Banyak banget. Itu lebih dari banyak. Banyak banget itu satu itu. Aja. Pusing. Hidup kita tidak akan tenang. Apa guna punya kekuasaan, punya harta, tapi nggak punya kawan? Nah, tapi tidak tenang. Iya. Ada kawan. Takut ketemu si ini. Takut ketemu si itu. NLC, brotherhood. Yeah. Teman aja nyaman. Semua diselesaikan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan. Setuju. Ya balik lagi. Itu tadi. Kalau di organisasi kita ada namanya KOPES. KOPES. Kalau di kita brotherhood. Brotherhood. NLC. Sekali brother tetap brother. Iya. Kemanapun nyaman. Ada si A. Iya. Ada si B. Iya. Nggak takut. Selama ini kita seperti itu. Iya. Saya nggak takut jalan. Misalnya ke Papua sana, ada kawan saya notaris sana, ketemu nyaman, pasti akan bantu. Dia tidak kenal saya, tapi begitu saya notaris dari Jakarta, pasti langsung. Apalagi kalau bawa kerjaan. Oke, Kang Heri, keren. Semoga apa yang Grosepor, apa yang disampaikan Kang Heri ini minimal bisa diambil intisarinya. Ketika merasa salah, sadari, istighfar. Oh iya, saya salah, aku salah. Kemudian diskusikan, ajak duduk bareng semua pihak tanpa terkecuali, rangkul semua, terutama para senior, para pejuang-pejuang organisasi terdahulu yang membangun INI dari tidak ada UUJN sehingga dapat UUJN, yang tadinya banyak organisasi jadi satu-satunya organisasi, dan umurnya pun sudah 115 tahun ini yang harus dipertahankan. Ibarat kita baca Quran atau baca kitab apapun, ya kan? Kita ngaji harus ada guru dong, yang bimbing, minimum yang nengahin. Benar. Kalau enggak, kita perang ayat, tapi kita tidak tahu apa maksud dari ayat itu karena penafsiran kita yang berbeda-beda. Betul. Udah perang duluan. Betul. Padahal belum duduk bareng. Padahal dua-duanya belum tentu benar. Yang seperti tadi dicontohkan. Iya, pisang ini. Katanya pisang. Ataunya bukan pisang kepok, bukan pisang tanduk, tapi pisang nangka. Iya. Ahlinya yang ngomong. Ahlinya yang ngomong, yang bikin lagi ya, kan, bikin. Yang bikin pisang goreng ini. Gua bikin mau ngapain deh. Iya. Dan kita kan tidak bisa ngotot begitu kebenaran itu diungkap. Iya, iya, betul. Nah, dasarnya balik lagi. Organisasi aturan, ADART. Selama itu belum masih tetap berlaku, pakai itu. Jangan ada penafsiran. Penafsiran lain-lain, tapi begitu aturannya itu, ya ikutin lah. Kembali lagi. Taat asas, taat aturan. Setuju. Oke, Kang Bro, terakhir ada yang mau sampaikan? Ada yang aja. Oke, mudah-mudahan semuanya amin bisa berjalan dengan baik. Itu aja buat kita. Jadikan organisasi INI yang baru ulang tahun ke-115 ini bisa berulang tahun di ke-116. Amin. Jangan jadi banyak lagi. Iya. Ya, jangan dah. Amin. Jangan banyak jebak baik. Sekarang aja ada ulang tahun, kita tidak pernah bikin perayaan. Bingung. Sedih kan? Iya. Dulu. Padahal dulu kan kita bikin Ancol. Wah. Ancol. Ribuan orang bersama. Iya kan. Ada pertandingan, ada nyanyi-nyanyi. Kumpul-kumpul. Akhirnya apa? Kumpul-kumpul. Iya. Ini nggak ada. Iya. Masing-masing. Nah, sekarang tuh di pengda masing-masing. Aduh, aja. Sedih. Oke, Grosepor, demikian ya. Bincang-bincang santai Gros TV dengan Kang Bro Heri Mansah Haidirsah SH SPN. Semoga bermanfaat dan banyak hal yang dapat dipetik dari seniornya senior. Oke, Grosepor, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.